Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seorang perempuan yang hamil tua diundang di sebuah acara pesta. Berbagai hidangan disiapkan dan disajikan di hadapannya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan derita kelahiran. Maka apa yang terjadi? Dia akan segera meninggalkan tempat pesta itu, aneka hidangan itu. Dia akan berkhulwat, dia akan mencari tempat untuk menyendiri, dan dia akan segera mencari bidan, mencari orang yang bisa membantu proses kelahirannya. Ini adalah tamsil bagi pengetahuan hati. Ada pengetahuan akal, ada pengetahuan hati. Pengetahuan hati mendatangkan kesadaran, mendatangkan derita, semacam derita kelahiran seperti dalam kisah tadi. Sedangkan pengetahuan akal hanya sebatas kesadaran pengetahuan akal, tetapi masih disertai dengan hawa nafsu. Berapa banyak orang yang mengkonsumsi narkoba, orang yang mabuk-mabukan, orang yang berzina. Sekarang lagi menjadi viral prostitusi online. Apakah para pelakunya tidak sadar itu tidak baik? Sadar. Dia mampu memahami itu dengan akalnya, tetapi tidak pernah bisa memahami dengan hatinya. Pengetahuan itu belum sampai kepada hati, sehingga tidak menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukannya. Maka keimanan yang benar adalah keimanan yang menyentuh hati. Ketika keimanan sudah menyentuh hati, akan menciptakan derita kesadaran, akan menciptakan penderitaan kepada diri seseorang, yang ketika orang sudah menderita, dia akan berkhulwat, dia akan menyendiri, dia akan meninggalkan kebisingan, dia akan tidak mudah tertarik dengan pesona dunia, dia akan mencari orang yang bisa mengantarkannya kepada wujud mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kembali kepada Allah, dia akan berzikir kepada Allah, akan bermunajat kepada Allah. Inilah derita yang dirasakan oleh orang yang pengetahuannya sampai ke hati. Mudah-mudahan keimanan kita sampai kepada hati kita. Wassalamualaikum.